Hai semua, kali ni saya nak kongsikan resepi pengat labu. Okey, jom kita tengok cara penyediaannya. First kali, sediakan setengah biji labu. Okey, ini saya tunjukkan cara kupas labu step by step. Okey, jom kita tengok. Okey, ini mula-mula saya kupaskan kulit labu dulu ya. Kemudian saya buangkan biji labu menggunakan sudu. Seterusnya saya potongkan kecil seperti ini ya. Sediakan air dalam bekas, kemudian masukkan kesemua labu ke dalam air. Masukkan setengah sudu kapur makan, tujuannya adalah untuk menghilangkan getah pada labu. Gaul-gaulkan labu dengan air kapur. Kemudian rendamkan seketika lebih kurang 5 hingga ke 10 minit. Dan seterusnya bolehlah dibasuh dan dimasukkan ke dalam periuk. Masukkan pula 5 cawan air. Masukkan setengah sudu garam. Tujuannya adalah untuk melemakkan pengat labu. Masukkan 2 helai daun pandan. Okey, daun pandan ni saya sudah simpulkan. Masukkan 1 ketul gula melaka. Masukkan 3 sendok gula pasir. Kemudian masukkan 5 sudu sagu. Okey, sebelum dimasukkan perlulah dibasuh terlebih dahulu ya. Basuh jangan terlalu kasar, cukup 2-3 kali siram sudah memadai. Seterusnya masukkan 1 kotak santan 500 ml. Kacau bagi sekata. Dan last kali masukkan 5 sudu gula merah. Gula ni bergantung kepada kemanisan yang kita nak. Bila labu sudah empuk dan gula pun sudah hancur serta sagu mulai jernih, bolehlah dipadamkan api dan sedia untuk dihidang.
Okey, dah siap resepi pengat labu yang simple dan mudah. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video seterusnya.